Rusia terus berusaha maju menuju Pokrov di wilayah Donetsk. Tetapi Ukraina juga berjuang untuk bertahan. Ini kerap memunculkan pertarungan sengit dan brutal. Salah satunya terekam dalam video langka ini. Sebuah tank Ukraina menghancurkan dua kendaraan penuh pasukan Rusia dari jarak yang sangat dekat. Video ini dirilis pada Rabu 4 September 2024 dan terjadi di ruas jalan yang menghubungkan Selidov dan Pokrov. Saat kendaraan Rusia memasuki tepi timur Selidov, drone Ukraina melihat mereka. Sebuah tank Ukraina kemudian bergerak untuk mencegatnya. Tidak begitu jelas jenis tank tersebut, tetapi kemungkinan adalah T-64 milik Brigade Karadak yang baru-baru ini dikerahkan dari Garda Nasional Ukraina. BTR Rusia berhenti di jalan bawah rel kereta api dan menurunkan satu regu yang terdiri dari sekitar selusin infanteri. Namun infanteri tersebut masih berkerumun di samping BTR ketika tank Ukraina menghantam kendaraan tersebut dengan amunisi 125 mm. Serangan merusak BTR dan tampaknya melukai atau membunuh beberapa infanteri. BTR yang rusak itu segera mendapatkan teman, sebuah kendaraan yang kemungkinan MTLB datang. Tiga awak T-64 itu kemudian menembak MTLB dari jarak hanya beberapa meter dengan peluru 125 mm lainnya. Kendaraan itu hancur dan kemudian terbakar. Setelah tugasnya selesai, tank T-64 kemudian bergerak meninggalkan area pertempuran. Untuk pertempuran ini hasilnya jelas, serangan Rusia kali ini gagal dengan kerugian besar dalam hal manusia dan peralatan. Dan setidaknya untuk saat ini jalan yang menghubungkan Pokrov dengan Selidov masih dikuasai Ukraina. Tetapi juga harus dipahami, pertempuran ini hanya satu dari sekian banyak pertempuran. Tidak bisa menggambarkan hasil keseluruhan, karena banyak orang meyakini bahwa Rusia atau Ukraina telah menang hanya dengan melihat satu atau dua video. Seperti juga hanya melihat satu dua video langsung menyemburkan caci maki kotor. Dasar kamu fanatik. Demikian sahabat Jatah, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam. Fly like an eagle, fight like a falcon.